Halo, nah kali ini aku akan jelasin cara penggunaan dari Dr. Home Portable Cop. Nah, yang pertama ini kita klik tombol powernya. Nah, ini ada muncul seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti baterainya full ya. Kalau misalkan nggak full, itu bisa di-charge dulu di sini. Ini tinggal dibuka. Nah, lalu kalau misalkan mau dikerok, ini bisa disesuaikan ya suhu panasnya. Klik yang ini. Itu ada angka 1 untuk low, 2 untuk medium, dan 3 untuk high. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nggak kerasa nih panasnya, boleh di high, di 3. Oke, nah untuk cara ngeroknya itu jadi hanya satu arah. Hanya seperti ini, dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi hanya satu arah. Tidak disarankan untuk berputar arah. Jadi kayak misalkan kanan terus ke bawah, ke kiri, ke atas gitu. Jadi hanya satu arah kalau untuk ngerok ya. Nah, untuk bekam itu lebih baik dia pakai essential oilnya dulu, atau kalau misalkan tidak ada pakai minyak kayu putih boleh untuk bekam. Lalu, nah untuk bekam itu kliknya yang ini ya, yang tombol ini. Nah untuk tombol ini tuh ada daya hisapnya, itu dari angka 1 sampai 5. Jadi itu tergantung, kalau misalkan daya hisapnya kurang, kalian pilih yang tombol 5 aja. Nah ini ditempelkan dulu seperti ini. Oke. Nah lalu klik yang tadi, yang daya hisap ini, diklik ini di 1 2 3. Nah ini bisa didiamkan selama 10 menit. Nah jadi ini tuh timernya nanti 10 menit mati sendiri ya. Oke, selamat mencoba.